Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelku. Kali ini aku akan membuat sop jamur ya, sama sop. Ini jamurnya. Pertama-tama kita suwir-suwir dulu ini jamurnya. Pokoknya disimak aja videonya sampai selesai. Sambil menunggu ini habis disuir-suir ya, masukin dulu ini baksonya ke air panas mendidih. Saya sudah siapkan air yang mendidih. Ini air sudah mendidih, tinggal baksonya dimasukin. Ini bumbunya Royco sama ladaku, dan juga ini ada bawang merah, bawang putih buat nanti taburannya, dan juga garam. Suwir-suwir sampai selesai. Ini sudah selesai ya, saya suwir-suwir dengan kita tiris bawangnya. Kita lihat baksonya. Udah matang. Tinggal dimasukin. Tinggal masukin garam. Biarkan dulu biar jamurnya matang. Setelah matang ini jamurnya kita masukin bawang daun. Ya, kita cicipin rasanya ya. Oh, ini enak banget, gurih. Ada kaldu bakso ya. Enak banget ini. Kita tutup sebentar aja. Tinggal kita matiin kompornya. Lalu masukin bawang goreng. Udah deh selesai. Selamat mencoba ya kawan-kawan, semoga kalian suka dengan resep sederhanaku ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe ya teman-teman. Aromanya wangi sekali.